Ini nih bebeknya tuh beneran empuk banget nih teman-teman. Dagingnya itu tebel, banyak sih menurutku. Ini masih ada di sini. Kalian kalau di sini tuh wajib pesen yang paha kayak aku ya. Harganya sama-sama 15.000 kok. Wah, teman-teman. Balik lagi nih di channel apa, Dan? Pinggan Koko Buncis. Hari ini tuh aku mau cobain salah satu kuliner. Kuliner apa itu kok tempatnya gelap banget? Hidden, terus bikin kolesterol, dan ini tuh harganya 15.000. Sumpah? Hidden, bikin kolesterol 15.000. Apa ya? Coba tebak, Dan. Ah, aku tahu. Apa-apa? Bebek goreng, Pak. Aku herannya ya, satu porsi udah sama nasi harganya 15.000. Terus dia tuh kata temanku, spesialnya itu sambel sama bumbu kuning. Oh iya? Iya, kepo kan? Kepo-kepo dong. Dan daripada kalian kepo, kira-kira enak gak ya? Atau apa ya? Langsung aja kita let's go. Nah, kebetulan ini tuh aku udah sama anaknya yang punya bebek. Oke. Langsung sama anaknya ya, Dan? Ya. Dan ini mas, sorry ganggu ya. Oke, namanya siap. Namanya siapa mas? Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Ini bebek, namanya bebek siapa? Bebek Pak Breng. Bebek Pak Breng. Bebek tapi Pak Breng. Kayaknya gak duit jeneng ya. Iya. Jadi istilahnya bebek tanpa nama di dalam gang tapi rame banget. Di sini harga bebeknya berapa? 15 ribuan. 15 ribu. Rata-rata 15 ribu. Kalau ikan kepala pakai nasi 9 ribu. Kalau ikan kepala pakai nasi 9 ribu, tapi kalau nasi bebek 15 ribu. Wih, gendeng murah ya. Terus di sini buka tutup dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 7 sampai jam 12 malam. Setengah 7 sampai jam 12. Nah, gini aja deh. Daripada kalian kepo, aku tak pesan bebek 2 ya, Mas. Oke, siap. Daripada kalian kepo, mending kalian tungguin aja nanti setelah makan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tungguin aja di 3 2 1. Nah, akhirnya nih bebeknya udah di depan mata nih. Ini satu porsi bebek 15.000. Setuju, Dan? Setuju. Review kameramen gimana nih? Ini kalau dari lihat penampakannya ya, kok ya. Kayak porsi 25.000, kok. Porsi 25.000 ya. Iya. Harganya murah, nyelempit di dalam gang, gak ada nama, nanti aku share deskripsi semuanya di bawah. Langsung aja nih aku mau tunjukin kalian. Ini tuh bebeknya nih, bisa dilihat sendiri. Ini di zoom, di zoom, di zoom, di zoom, di zoom. Di zoom nih biar netizen semua ngiler nih, gede banget. Terus dia tuh ada bumbu bebek, ada sambel. Ini sambelnya sambel tomat ya, Dan? Yep. Tomat terasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba petek bebeknya dulu. Nih, kita makan ya teman-teman. Campur pakai bumbu kuningnya, nih. Langsung disikat. Gila sih. Bumbu kuningnya itu juara banget. Dia itu dominan ke asin. Nih. Terus gurih, gurih banget malah menurutku. Dan didampingin dengan nasi panas itu menurutku rasanya enak pol. Sekarang ini saatnya kita coba lagi nasi yang udah kecampur bumbu dan sambelnya. Enak banget. Aku mau nunjukin kalian ya. Ini nih bebeknya tuh beneran empuk banget nih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dagingnya itu tebel, banyak sih menurutku. Ini masih ada di sini. Kalian kalau di sini tuh wajib pesen yang paha kayak aku ya. Harganya sama-sama 15.000 kok. Bebeknya udah dipetek, sekarang nih dicampur sambel. Dan aku dari tadi tuh kepedesan sih. Kalau udah pedes-pedes karena dicampur sambel, kita masuk sesi apa, Dan? It's barbar time. Ini sekarang saatnya kita makan ya teman-teman. Sesuai review dari temanku. Temanku daerah sini rumahnya Petemon. Dia bilang, "Eh, kon lak buntu sih golek konten. Coba cari ini ada bebek di daerah Petemon enak, gak ada namanya, jarang ada yang liput." Ini ternyata. Ini kalian bisa lihat sendiri. Keringetan udah di mana-mana dari tadi. Karena sambelnya tuh pedes banget seriusan. Coba lagi ya makan.
Ini bebek utuhnya, kita coba ya. Rasa bebeknya itu enak loh, Dan. Oh iya? Kamu kalau suka bebek, wajib coba loh, Dan. Soalnya ya, kamu bayangin ya, empuk, murah, bumbu kuning yang asin, yang pedes-pedes itu enak, pahanya gede. Mulus ya? Ya, mulus. Ini tuh rekomen banget sih. Ini sekarang kita makan lagi. Gila. Gimana? Sama bebek yang sama ini kok pernah makan, ini rank 3 apa, Bo? Kalau kemarin itu aku ada nge-review bebek yang kataku ranking 2, ini layak aku masukin ranking 1. Seriusan. Iya, berarti bebek pertama kalah aku sama ini. Iya, kok tahu kalau ranking 1 bebek purnama. Ini tuh, apa ya, porsinya juga nggak sewajarnya sih itu harga 15.000. Oke. Makanya aku beraniin dia naruh di ranking 1. Kalian wajib cobain sendiri supaya kalian tahu rasa bebek ini tuh kayak gimana. Nggak ada tandingannya sih. Cobaan terakhir, makan ya teman-teman. Udah mau habis. Aku kelarin makan. Jadi kalian tungguin, jangan kemana-mana. Oke, sini aku suapin. Nah teman-teman, ini kan sebenarnya closing kan kita biasanya ngobrol. Apa ya? Tuli. Biasanya kan closing kan kita ngobrol. Cuma kali ini aku nggak bisa ngobrol karena kalian bisa lihat sendiri itu. Lagi sibuk banget lagi ya, Pak. Lagi sibuk banget, rame banget. Dan aku langsung review aja ya. Yap. Bebeknya enak, 9,5/10. Ya menurutku empuk, harga 15.000 worth it banget untuk dicoba. Apalagi sambal dan bumbu kuningnya itu kalau kalian aduk-aduk jadi satu. Juara. Terus lokasinya dia ada di mana tadi, Dan? Di Jalan Petemon dekat Gang 4. Nah, di Jalan Petemon dekat Gang 4. Jadi kalian pakai Waze atau Google Maps saja. Masukin Jalan Petemon Gang 4. Nah, nanti sebelumnya ada orang jualan bebek di pinggir sini. Itu bapaknya yang jualan itu, bener ya? Yep. Nanti nomor telepon aku juga drop di info di bawah sini. Kalian pokoknya stay positif terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya untuk update videoku yang berikutnya. Dan jangan lupa nih, tonton videoku yang sebelumnya. Dan untuk quotes minggu ini itu adalah, setiap manusia memang memiliki kekurangan, namun pasti setiap manusia juga memiliki kelebihan. Tinggal kalian menggali kemampuan atau skill kalian, maka kemampuan itu atau kelebihan itu akan muncul dengan sendirinya. Bener ya, Dan? Ya. Kok kamu terlalu bijak sampai dia dilihatin? Pokoknya intinya, galilah terus kemampuanmu galilah terus. Jangan malas, jangan gampang percaya dengan omongan orang lain, karena aku yakin semuanya kalian akan sukses. Ketemu di video berikutnya. Ciao.